Kiri, jangan kau pernah menjaga aku, kau takut tukus. Sini juga jualan.
Kalau aku boleh tahu orang mana kamu? Aku nih keluarganya Tante Nuning dari Lamandau. Mana dia? Bahasa apa secara Lamandau untuk bahasa kodangan? Bahasa apa? Kamu? Bisa. Oh, ya. Kalau bahasa apa aja bisa? Bahasa asing bisa. Asing-asing. Asing-asing. Kalau bahasa asing, yang paling itu yang hobiku. Karena di situ asing-asing. Kemarin kami kan dimain di Pangkalanbun, dan waktu banjir itu langsung main di Pangkalanbun orang Lamandau juga kalinya. Kalau bukti orang Lamandau mana barangnya? Iya barang. Tua. Oh itu berarti lain Lamandau. Ini dia tua Lamandau. Oh lain. Kamu masih sendiri ada? Masih sendiri? Iya masih. Oh sama. Masih bujangnya. Oh. Ya. Pulang. Jangan pegot-pegot, ini pancur. Belakang bisa mantuk. Makanya ini kalau kita lupa sakwe. Ini usaha kalau kata anak macet gini. Dua. Ya deh, lanjut. Aduh, dari tadi lihat tuh kamu ngomong, lihat tuh kamu senyum kayak benar dari turun dari surga. Kalau aku boleh tahu berapa umurmu? Umurnya 19 tahun. Oh, kalau gitu cocok kita dua sama gitu. Lebih. 15 karena dia ini waktu lahir sudah, makanya dibilang ibunya. Dia ini lahir sekitar ini hitungannya 12 tahun. Kesini-sini aja kita doa lah, harap maklum jangan mudahkan orang tua itu. Dia terus mengeluh, sangat mudah terus ya. Ini aku ada pantun spesial untuk kamu lah. Bawa peti ke tengah kota dan dikali berair amis. Setiap kulihat senyum Adita, kopi pahit pun terasa manis. Bawa peti ke tengah kota, jatuh dikali berair amis deh. Jangan ikan percaya omongan inya, tiap malam bujang mamanya sering pipis. Mantap aku. Aduh. Harap maklumlah dia. Harap maklumlah dia tuh kena saingan, makanya dia usus pembuhung terus. Coba. Ikam ini suku apa? Manyan. Oh, mundai ini menyambat pakai OPK. Mula kaya. Iwak kering sambal acan dibuati ulang dengan ukur. Baik kamu dan aku nggak sudah pasti tawan dan perlawan kain itu namanya badut. Tapi pegang amplop sila. Nah di sini nih sudah aku catat nomor. Tuh bisa aja di sini kita doa main CSR. Kamu jangan melihat ke dia, melihat ke aku aja. Anggap dia dunia milik kita berdua. Jadi ginilah, kulihat senyum kamu ini aku lalu tuh, ingat lagu orang banyak tuh. Ya kelip pui remote no dia. Ya ada yang kita foto kumot selesai kekei nahai. Nah jadi ginilah, sebelum aku membalikan kamu ke tempat asal, aku ini ada lagu spesial untuk kamu. Oh. Nah, kamu lagu apa nih? Lagu yang duet. Lagu band apa? Janji suci mau? Oh, ada lagu band, tapi di Janji suci. Rio. Janji suci setelah dicuci langsung bersih. Saya mohon dengan hormat kepada keluarga dari Kandui, silakan maju. Jogetlah supaya kita doa romantis. Jika ada yang
bisa jadi neraka. Thank you.
Apa saja yang mereka buat itu mempunyai pesan moral untuk mereka.
perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa dulunya wadian tidak pernah bisa bersatu antara wadian laki-laki dan perempuan berencana berencana. Karena kita mencari pengobatan pada tempat dulu tidak ada. Sekarang banyak ada yang perawat sampai ke pelosok desa ada pustu dan tidak mengerti bahasanya, bahasa apa saja, bahasa kesehatan banyak di daerah kita. Tapi pada saat dulu tidak ada pengobatan itu. Hanya melewati wadian seperti ini. Jadi oleh karena itu laki-laki ngotot. Kenapa perempuan juga ikut? Perempuan juga ngotot. Bukan hanya laki-laki yang bisa, tapi perempuan juga bisa. Lalu akhirnya persatuan itu lama. Tapi berkat kebijakan kepala suku dan adat, mereka diberi pengertian, pengertian. Bertugas mulia bukan hanya laki-laki yang bisa, perempuan juga bisa. Makanya lihat kan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada dari gubernur, ada wali kota, ada bupati, dan sebagainya, di dinas kita, dan sebagainya, semua. Dan manajer perempuan juga bisa. Bukan hanya laki-laki, itulah tokoh adat kita, orang juga. Dan mengerti tentang apa yang bisa dengan budaya. Jadi oleh karena itu pada malam hari ini, atas mereka mengerti disarankan oleh tokoh adat kita. Nah, tugas mulia bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Mereka sadar lalu membuat tarian sukacita. Mereka menari bersama-sama dalam satu ruang. Properti juga satu. Dengan penuh sukacita, penuh kebersamaan, dengan canda tawa, gerakan dengan penuh gerakan yang saling canda, saling bersuka cita, itu adalah gambaran pesan untuk dalam rumah tangga. Bahwa kalian dalam rumah tangga wajib hukumnya harus ada kekeriaan, perlu ada kebersamaan, perlu ada canda tawa dan kebahagiaan dalam rumah tangga, kerukunan. Dan sampai mendirikan burung perak, tetap kalian percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memberikan berkat yang sangat luar biasa. Saya menari malam ini sudah menunggu 10% hasil saya untuk pekerjaan Tuhan di sekitar. Itu deh. Jadi itulah tetap berpengharapan lurus kepada Tuhan. Dan kalian tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup apa saja dari hari ke hari. Dan bulan mereka laki-laki nanti akan menyimbolkan lambang kebersamaan, lambang mufakat bulan, yaitu disebut dengan adat kita. Mereka menari melipatkan badan, itu simbol kita antara Maliguri dan Panduwi. Kalau pernah mufakat bulan tidak baik. Kalau saya jangan kamu cari, saya tidak akan ikut bulan karena badan Om sudah bulan kembali. Jadi untuk ini, inilah mereka menari bersama dengan tarian ruang mundur, ruang burung perak, serta bulan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Thank you.
Baik yang memberikan uang kepada kami dan kepada secara khusus kepada pihak keluarga adik kami Bapak I dan tuan rumah kedua belah pihak yang mengundang kami secara khusus ke sini. Kami tidak dapat memberi apa-apa membalas lebih baik. Yo Amazon, aku berkira membalas inang-inang. Namun aku merawainung pelaksanai maka aku misai untuk begini. Ina sangat mengharap melalui sing doho. Jadi akhirnya buat pelayanan yo kami memulai dari senang gue kali ya. Aku sampai telok kali dalam rangka sukacita luar biasa dahulu senang. Ikat kami tahu ngantung, terima kasih atas pelayanan keluarga, pandui, kolegui, dan sekitar. Dan dia melaksanai kupakai topi gawung kebesaran daerah Kalimantan Timur.